kasus pembongkaran sepihak oleh kontraktor yang menamakan diri PT Horizon terus bergulir. kasusnya sendiri sudah masuk ke ranah hukum selain Inspektorat dan jajaran Polres Sumedang, kini Kejaksaan Negeri Sumedang pun turut pula mengusut. Oh, kan belum ada. itu kan masih nunggu Inspektorat. Masih nunggu inspektorat yang menjelaskan sudah mengerucut kemarin kita sudah koordinasi dengan inspektorat. Ternyata memang bikin semua nah, sekarang kita sedang mencari pelakunya itu. Sebanyak 7 sekolah dasar kena imbas dari pembongkaran yang dilakukan PT yang berdomisili di Bandung itu. Ketujuh sekolah itu yakni SD Baginda 1 dan 2, SD Negeri Sukamana, SD Negeri Tenjodagara, SD Negeri Manangga, SD Negeri Pasarean, serta SD Negeri Darangdan. Rata-rata kepala sekolah bersedia karena diiming-imingi akan mendapatkan kucuran bantuan rehab dari pusat. Namun ternyata setelah enam bulan berlalu, rencana tinggal rencana. Karena para pihak yang bertanggung jawab justru hilang kontak. Kini pihak sekolah merasa kebingungan. Jadi kepala sekolah juga jadi korban gitu, jadi dia dijadikan sesuatu, kemudiannya tidak terusik, asal percaya aja. Akhirnya, makanya kita melibatkan inspektorat kasusnya dilanjutkan Pak? Ya tentu berjalan, berjalan. Masa tetap berjalan. Makanya kita masih nunggu hasil dari inspektorat juga. Kira-kira membutuhkan berapa waktu itu Pak? Ya tergantung, nanti kan inspektorat dulu karena itu melibatkan uh, para kepala sekolah ya. kan? dan kepala sekolah juga ininya juga. Nah, nanti kita akan ambil kesimpulan bersama. SD Negeri Tenjo Negara. Meski tak sampai bangunan kelas mereka dibongkar, mereka tetap saja mengalami kerugian karena kini para murid dan guru susah untuk buang air kecil maupun besar terpaksa jika kebelet mereka numpang ke WC rumah warga yang dekat dengan sekolah hal itu karena empat bangunan WC yang ada di SD Negeri Tenjodagara dibongkar bersamaan dengan rumah dinas penjaga sekolah yang memang secara fisik sudah tidak layak Pembina UKS pada SD Negeri Tenjo Negara, Titi Sumarni, menyesalkan adanya pembongkaran sepihak dari kontraktor PT Horizon tersebut. Kini, dia berharap ada bantuan dari orang tua siswa maupun warga lainnya untuk bisa membantu dalam pembangunan WC sementara di sekolah tersebut, karena pasca dibongkarnya WC yang ada di sekolah itu, siswa maupun guru menumpang di WC milik warga. Kami uh, sangat uh, apa, menyesal sekali atas kejadian pembongkaran sekolah kami, karena kami ini sangat dirugikan, terutama uh, bangunan WC yang telah menjadi rata, Pak. Uh, untuk itu kami mohon kepada masyarakat, terutama orang tua murid uh, atau masyarakat sekitarnya, dihimbau untuk mohon keikhlasannya untuk membantu untuk pembangunan. WC yang sederhana dan sementara itu karena WC ini kami sangat butuhkan sekali terutama untuk anak didik kami, Pak. Kalau anak didik itu kan biasanya dari kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 6 biasanya kalau e, di kelas itu tiap e, pelajaran ganti juga e, mau ke apa? mau buang air besar, buang air kecil itu susah, kesulitan sekali. Kalau guru ya bisa bertahan mungkin, Pak. Jadi mohon kami kami mohon kepada warga masyarakat khususnya kepada orang tua siswa kami mohon bantuannya untuk menyisihkan sedikit e, apa rezekinya untuk membantu kami e, untuk pembangunan WC kembali yang sifatnya hanya sementara dan e, tidak permanen gitu Pak. Ketua Komite SD Negeri Tenjodagara di lingkungan Lio Kelurahan Cipa Kusnaidi Merasa geram atas dibongkarnya sekolah yang dilakukan oleh perusahaan yang menurutnya bodong itu, dia meminta kasus tersebut harus dituntaskan oleh pihak aparat penegak hukum karena pihaknya merasa dirugikan. Meski demikian, sebagai komite, dia berharap agar pemerintah segera dapat memunculkan bantuan minimal saat ini yang paling dibutuhkan untuk pembangunan WC, para siswa, dan guru ya perasaan saya merasakan dirugikan lah gitu karena ternyata sesudahnya dibongkar tidak ada jalan keluar solusinya nggak ada nah begini kurat murat marit jadinya jadi harapan bapak gimana pak ya kalau harapan saya mah yang di atas begitulah minta bantuan lah supaya untuk untuk bikin wc anak-anak aja gitulah satu itu hmm. saya masa dirugikan ya kalau kalau tahu-tahu begini ya saya juga kan perintah dibongkar. Hmm. Tapi waktu itu dalam pembongkaran Pak Ketua Komite tahu. Ya tahu, malah ada yang jatuh. Iwarawat Purnama melaporkan untuk Sumedang Online TV.